kegiatan Alumni Connect ini merupakan rentetan dan kegiatan terakhir, hari terakhir. Kemudian yang awalnya kita merasa paling perwakilan alumni luar negeri hanya yang datang 50 orang, dan ternyata yang datang 300 orang, Bu. Kita beri tepuk tangan untuk alumni luar negeri. Jadi ini tepuk tangan ini untuk rektor buktikan bahwasannya perempuan juga bisa menjadi rektor, dan kita perlu mendengar apa yang disampaikan ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia semua, Mas Adit, yang sudah mengundang kami di sini untuk berbagi sharing pengalaman dan bagaimana juga kegiatan alumni PPI ini. Dan saya mengapresiasi bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan sukses dan mudah-mudahan membuahkan suatu output yang bisa kita bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Sebagai rektor perempuan, rektor pertama Unila yang berasal dari kalangan perempuan, yang seperti yang di hari sebelumnya Bu Yeni selalu menyampaikan bahwasannya perempuan di Indonesia masih memiliki peran ganda sebagai manajer rumah tangga dan juga menjalankan karir kehidupannya di aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lain. Jadi sehingga itu menurut kami menjadi tantangan yang luar biasa, bagaimana Bu Rektor bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang